Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya. Kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, muatan pelajaran SPDP KD 3.2, memahami tangga nada. Pengertian tangga nada. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berurutan atau berjenjang. Misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ada banyak jenis tangga nada, diantaranya tangga nada diatonis dan pentatonis. Kali ini kita akan mempelajari yaitu tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang memiliki 7 nada pokok dan memiliki 2 jarak nada, yaitu 1 dan setengah. Tangga nada diatonis dibagi menjadi 2 jenis. Pertama, tangga nada diatonis mayor. Yang kedua, tangga nada diatonis minor. Tangga nada diatonis mayor. Beberapa alat musik seperti piano dan organ memiliki sistem tangga nada diatonis. Pada sistem tangga nada diatonis, dalam satu rangkaian nada terdapat 7 nada pokok. Nada ke-8 merupakan pengulangan nada pertama. Tangga nada yang mempunyai jarak sa sangah, sa sa sangah. Sa itu satu, ngah itu setengah. Maksudnya sasangah sasa. Sangah ini hanya untuk mempermudah anak-anak dalam menghafal nada, yaitu satu, satu, setengah, satu, 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 setengah. Nah, atau boleh kalian hafalkan seperti ini. Satu, satu, setengah, satu, 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 setengah, atau C, D, E, F, G, A, B, C, atau do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ciri-ciri tangga nada diatonis mayor. 1. Bersifat riang gembira. 2. Bersemangat. 3. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada mi dan nada sol, lalu diakhiri dengan nada du. Contoh lagu tangga nada diatonis mayor yaitu Indonesia Raya, Hari Merdeka, Garuda Pancasila, Halo Halo Bandung. Anak-anak bisa mencari lagi contoh-contoh dari lagu tangga nada diatonis mayor. Tangga nada diatonis minor. Tangga nada yang mempunyai jarak sa ngah sa sa ngah sa sa. Nah, ini hanya untuk mempermudah anak-anak menghafal saja, yaitu satu, setengah, satu, satu, setengah, satu, satu. Atau seperti ini, A, B, C, D, E, F, G, atau La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Berikut ciri-ciri tangga nada diatonis minor. 1. Bersifat sedih. 2. Kurang bersemangat. 3. Biasanya diawali
dan diakhiri dengan nada la. Namun, tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada mi dan diakhiri dengan nada la. Contoh lagu tangga nada diatonis minor yaitu Gugur Bunga, Syukur, Himne Guru, Ibu Kita Kartini. Anak-anak bisa mencari contoh lain lagu tangga nada diatonis minor. Nah, anak-anak, tadi sudah kita bahas yaitu tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Selamat belajar. Terima kasih Ustazah ucapkan atas kesungguhan anak-anak dalam mengikuti pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.